Program yang mengusung tema Empowering Green Economic Ngadi Harjo Village merupakan bantuan yang diberikan oleh PLN untuk mendongkrak produktivitas masyarakat, khususnya warga desa Ngadi Harjo. Selain itu, dalam program ini, peralatan produksi UMKM yang sebelumnya masih menggunakan peralatan tradisional dan energi fosil akan diberikan bantuan supaya dapat beralih dengan energi hijau. Sebanyak 5 UMKM menerima bantuan PLN, meliputi 10 buah dinamo listrik mesin jahit untuk UMKM konveksi, tambah daya listrik gratis untuk UMKM handicraft, dinamo listrik untuk produsen keripik jet kolet, bantuan kompor induksi untuk UMKM ekoprint, dan bantuan pasang baru listrik untuk UMKM kopi resah. Bantuan ini menjadi salah satu cara para mitra binaan UMKM ini bisa meningkatkan kapasitas produksi. Bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial PLN, khususnya kepada warga desa Ngadi Harjo, sekaligus mengkampanyekan energi listrik yang ramah lingkungan. Terus kita lagi mendorong bagaimana UMKM ini berbasis electrifying lifestyle, ya, berbasis listrik. Ya, jadi harapan kita tidak menggunakan lagi energi fosil, ya, tadi yang pakai gas, masaknya udah beralih ke kompor listrik. Contoh tadi ada ekoplate, tadinya untuk mengolah barang itu blade-nya udah mengolah pokok untuk sih sekarang. Itu juga ada epicurve juga yang apa kita tambah dari juga dan aneh juga. Kemudian kita juga ada dari yayasan Baitul Maal, ya. Dan zakat impact sudah pegawai PLN yang setiap bulan sebut. Yang pernah penipanya hari ini kita bentuknya kepada para penjahit di sekitar sini pada bantuan ini bisa berguna membantu. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan di balkon des Ngadi Harjo yang membutuhkan pasokan listrik yang instan dan durasi waktunya pendek, bisa memanfaatkan stasiun pengisian listrik umum atau SPLU. Restu Indah melaporkan.